Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi ya di YouTube channel Minuman Apa-apa Saja ya guys ya. Malam hari ini saya mau bikin jus guys untuk besok pagi ya guys ya, atau untuk sarapan besok pagi ya, atau untuk diminum besok pagi ya guys ya. Ialah jus buah mango dicampur dengan es krim ya. Jus buah mango dicampur dengan es krim ya guys ya. Nah, inilah dia bahan-bahannya. Terutamanya ada mango. Ini 3 biji ya. Dan ini ada satu kotak ya, satu inilah kontainer es krim dan air putih, dan ada untuk toppingnya coklat halus ya atau coklat cadar ya guys ya. Oke guys, sekarang kita kena blend dia punya mango dulu ya guys ya. Kita blender dia mango dulu ya. Nah, es krimnya kita simpan di tepi karena aku bikinnya untuk besok pagi ya, karena anak semua pergi kerja, jadi mereka mau bawa bekal. So ini jusnya lah, bikin jus dulu karena kalau biasa kan saya bikin siang ya guys ya, tapi anak saya semuanya sudah kerja, jadi saya bikin malam lah. Besok dia pergi kerja, nah, dia tuh sambil dia terus minum ya guys ya. Nah, di pagi-pagi hari itu minum jus tuh enak guys ya. Takut aku nggak sempat bikin, jadi lebih baik aku bikin malam karena kan boleh disimpan dalam kulkas ya. Oke, kita tuang sedikit air. Kalau mau pakai susu boleh ya, karena aku susunya udah habis. Jadi aku menggunakan air. Nanti kalau tak cukup, kita boleh tambah lagi ya, karena aku takut dia menguap. Bisa di blend, so aku tidak mau simpan airnya banyak ya. Tuh guys, sudah halus ya. Tuh. Karena mango pekat ya. Tapi kalau ada susu lagi enak ya guys ya. Tapi ini pun tidak ada susu pun tidak apa, lebih enak juga. Ya. Sisihkan dulu. Ambil sendok. Sudah kita tambahkan air ya. Tuh, seperti es krim tuh guys. Ambil 3 sendok dulu dalam satu gelas ya. Biasa kan anak saya dulu kan belum kerja ya guys ya. Kita boleh bikin siang hari. Tapi sekarang anak saya semuanya sudah kerja, 2 ya, bukan semua ya. Jadi kita bikinnya di malam hari ya, besok mereka berangkat kerja terus bawa ya, sampai di tempat kerja mereka terus minum lah gitu ya guys ya, atau sambil di perjalanan mereka boleh minum ya. Bikinnya 6 guys, karena untuk kawan anak aku satu ya, kasihan kalau udah lihat anakku minum nanti mereka nggak minum ya. Makanya kita harus bagi-bagilah gitu ya. Siapa kalau jatuh nanti kita lap ya. Banyak nih guys. Thank you.
kita bersihkan biar nggak sayang ya, karena mango atau mangga tuh mahal ya, mahal sekali. Kalian pun tahu lah ya, kalau mangga tuh memang mahal ya. Oke, sisihkan dulu. Sisa gelasnya tadi. Lalu kita buka es krimnya, guys. Tuh. Es krimnya. Ya, lalu kita buka es krimnya. Kita kerok-kerok es krimnya. Dikerok-kerok. Harus dibasahkan ya guys ya. Tuh kan senang kalau dibasahkan. Karena ini jus buah nih, dicampur dengan es krim tuh enak guys. Seperti kita bikin jus buah juga ya, atau es krim buah macam tuh ya. So jadi pada susah-susah bikin jus es krim buah, langkah baiknya kita bikinnya seperti ini atau semacam ini, tapi ikut selera kalian juga ya, biar penuh gas. Kucing kalau malam-malam tuh suka gaduh. Dengar gas ini ya gas, karena tuh kucing banyak gak dekat sini gas. Sampai habis timnya es krim ya guys ya, maka itulah enak nantinya guys. Karena lebih enak guys kalau bikin macam ini guys. Kalian boleh coba di rumah. Kalian boleh beli buahnya. Kalian pulang, kalian beli es krim seperti ini. Bikin ya. Endorse sekali guys. Kalau dijual ini laris manis guys. Bagi yang berjualan, suka jualan kue, minuman, ya inilah idenya ya guys ya. Kalian boleh coba ide. Jualnya laris manis sampai habis es krimnya guys. Endor sekali. Mana aku nyesel tadi. Kalau kalian bikinnya apa guys?
nanti tempatnya kan kita boleh pakai guys ya. Bulan-bulan ini tuh aku suka bikin minuman segar, ada dicampur dengan es krim tuh, karena dia musim panas ya, enak segar ya kalau bikin kayak gini ya guys. Tuh. Oke, udah pas. Lalu kita letak topping. Apa-apa nanti kita lap ya. Ribet gila nih. Nanti kalau es krimnya sudah cair tuh, tapi kalau kalian langsung simpan di dalam kulkas itu dia tidak bapak cair ya guys ya, dia tetap utuh macam ini ya guys ya. Maka tuh kalau bikinnya tuh cepat-cepat, biar cepat letaknya, simpannya di dalam kulkas ya. Ya nggak apa-apa lah. Oke, inilah dia hasilnya. Ya, hasilnya ya, minuman segar kita untuk besok pagi ialah jus mango dicampur dengan es krim ya, dah siap guys. Ini sangat enak, benar-benar enak ya, karena original, kita tidak menambahkan manisan lagi karena mango dah manis, dah segar, ditambah manisan dari es krim lagi ya, pasti sangat enak dan luar biasa nyamannya, enaknya atau sedapnya. Kalian boleh coba di rumah ya guys ya, dan kalian boleh bikin di rumah ya, resepnya sangat mudah dan sangat gampang ya, cuman menggunakan dua bahan sahaja ya guys ya. Nah inilah dia jus mango atau jus mangga dicampur dengan es krim ya guys ya, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat bagi kalian. Nah kalau kalian suka jangan lupa kalian subscribe, komen, like and share guys ya. Toppingnya kalian boleh tambah dengan apa-apa saja pun ya, jenis-jenis buah pun boleh ya guys ya. Nah, jenis-jenis gulai yang berwarna-warni pun boleh ya guys ya, ikut selera kita masing-masing ya guys ya. Nah, kalau saya menggunakan apa yang ada di rumah saja ya guys ya. Oke guys, selamat malam saya ucapkan kepada sekalian semua. Saya ucapkan terima kasih yang sudah kunjung di YouTube channel saya. Saya akan membalas komen kalian walaupun lambat sedikit ya, tapi saya janji saya akan tetap membalasnya guys ya, karena saya tahu kalian lihat video saya pun menggunakan masa dan menggunakan data ya guys ya, dan saya akan kembalikan masa kalian dan saya akan kembalikan data kalian ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini, sampai jumpa esok atau lain hari, bye bye.